Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat cara mengisi nilai jasa pada SSCSN BKN terutama untuk lulusan SLTA sederajat atau ke bawahnya. Coba perhatikan kawan-kawan atau bapak ibu di bagian kolom nilai ijazah di sini. Keterangannya, petunjuknya diisi dengan tengah-tengah nilai ijazah menggunakan skala 100. Ingat, menggunakan skala 100 nilai yang kata-katanya. Misal, jika kita punya ijazah, daftar nilai, seperti atau dengan seperti ini. Biasanya untuk nilai ijazahnya ada di belakang ijazah. Di sini ada tiga, ada ujian nasional, ujian sekolah, dan juga ada nilai praktiknya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya akan kami simulasikan. Kita tambahkan terlebih dahulu nilai yang ada di sini, jumlahnya. Pada kolom jumlah, nilai tertulis ujian nasional 46,04 ditambah dengan ujian sekolah 36,29 ditambah dengan nilai praktik 77,91. Setelah dapat hasilnya nanti dibagikan dengan jumlah mata pelajaran yang ada nilainya saja. Jika tidak ada nilainya tidak perlu dihitung. Sekali lagi kami ulangi, setelah dijumlahkan semua dan tiga ini 1 2 3 dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada nilainya saja. Jika nilainya kosong seperti ini tidak perlu. Di sini untuk ujian nasional ada 6 mata pelajaran ditambah ujian sekolah 1 2 3 4 5 5 mata pelajaran berarti jumlahnya sudah 11 ditambah lagi dengan praktik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan ini totalnya nanti jumlah mata pelajaran yang ada nilainya terisi 21 mapa. Coba kita tarik simulasikan ke sel. Ini tadi nilai jasanya kita total semuanya dapat 160,24 dibagi dengan jumlah mapa yang ada nilainya saja. Total keseluruhan 21. Nilai yang rata-rata skala 10 didapatkan 7,63. Jika ingin dijadikan skala 100, tinggal dikali 10 hasilnya untuk skala 100, 76,30 sekian-sekian. Jika dibulatkan ke bawah, bisa mendapatkan 76,30 atau dibulatkan ke atas 76,31. Oke, intinya jika ingin jadikan skala 100 dikali 10 untuk nilai yang ngata katanya Jadi yang kita input 7630 atau 7631 untuk skala 100 jika menggunakan skala 10 7,63 oke kira-kira seperti itu kawan kalau bapak ibu tutorial singkat dan cepatnya Mohon maaf jika dalam penyampaian kami terlalu cepat atau kurang jelas akhirnya kami sudah mencapai nabi lelah taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh